Hello guys, welcome back to my gaming channel. Hari ini kita akan melanjutkan game Otaku's Adventure. Let's play. Okay guys, ini ada si gamer girl ini guys. Coba kita klik dia. Merokok dia guys. Ya ampun. Itu bilang-bilang sampah pula tuh. Sombongnya. Katanya dia bisa mengalahkan semua yang ada di sini guys, termasuk kita berarti. Sombong sekali ya. Tidak saja. Kata si Nobita guys, dia nggak pernah lihat si cewek ini sebelumnya. Jadi ngomong dengan nada seperti itu, nada sombong seperti itu. Jago banget ya si cewek ini ya. Makanya sombong kali. Dia manggil kita guys, katanya pria dengan baju putih. Cuma kita di situ. Kenapa kau panggil aku? Hey. Ya, apa bisa kubantu? Gadis pink. Oh, dia ngajak buy one, guys. Dia ngajak buy one. Oke. Okay. Katanya dia bosan, guys, karena nggak dapat lawan yang sepadan di sini. Kita lawan dia nggak? Kita lawan aja, loh. Pasti gampang ini. Oke. Okay. Lawan kau. Butuh 2 koin, guys. Di mana koin? Hey, koin. Aduh, cari koin lagi. Ini apa? Tadi bisa tekan lagi ya. Ya, sudah. X. Kotak. Apa nih? Guys, dapat 1 koin. Lucky. Cari di satu lagi. Satu lagi. Ini. Snow smoking. Oke. Okay. Kursi buat apa kursi? Buat apa kita kursi? Ini apa ini? Ah, bisa tekan. Oke deh. Oh, ini mesinnya rusak. Oke. Sampah. Guys, ini apa kok kayak ada dinamit gitu ya? Kan? Bom. Siapa meledakkan tempat ini, guys? Siapa yang pikiran kotor seperti itu? Oh, cuma mainan. Deg-degan apa, guys? Tempat deg-degan. Kita kok mati nanti. Sekali lagi ya. Oke deh. Kebetulan kita ke tangga. Siapa nih guys? Katanya Nobita. Lama tidak bertemu. Siapa kau? Michael. Siapa nih guys? Michael ini. Pakai kerudung lagi gitu. Warna ungu. Topi dan sorban. Oke. Katanya gaya itu cocok tuh dia. Kayak agak kampungan juga sih gayanya. Udahlah. Pretty perfect. Ya memang aku sedang sibuk sekali nih. Sibuk mencari cinta. Oke. Okay. Oh dia bakal di kamar sebelah. Oke okay, oke. Okay. Saya akan pergi saja kan. Ini apa ini? Gas stove. Oh kata. Jangan-jangan itu bos pemilik tempat ini guys. Kayak gayanya sopar lente gitu ya kan. Katanya dia sering masak makanan di sini. Oh, pandai masak dia guys. Pandai masak ternyata bos kita itu. Laundry. Gak bisa diambil. Oke. Okay. Guys, kok ada lift di tempat kayak gini? Tempatnya agak kumuh kayak gini pakai lift. Oh, karena si bosnya itu terlalu malas guys. Aduh. Ya, dia pun orang kaya, makanya bebas ya kan? Kaya apa bebas? Ngapain sih orang kaya di sini? Ada. Oh dia berarti guys kayaknya karena apa tau? Dia pakai babi ngepet. Dia ngepet guys ya di. Ini buktinya ada lilin. Dia duduk tengah gitu. Ada apa lagi nih? Kayak ritual-ritual aneh gini. Lilin. Ngapain kau hidup kali lilin? Nah, mau ngepet. Mau ngepet kok kan? Pakai kok kaya kan? Oh karena gak lampu guys. Kok bisa? Dia lift punya, tapi lampu di ruangan pun tak ada. Pelit sekali kau beli lampu dong. Oke. Okay. Buku. Dapat koin lagi guys, dapat koin lagi. Ambil dong, ambil. Oke. Okay. Terus. Kenapa buat ruangan seperti ini ya?
dia lagi haus guys, katanya jangan ngomong sama dia, dia mau minum. Kita seperti punya minuman, kita kasih saja dia ya, nah, kok juga nggak butuh ini. Nah, minum. Oke, dan dia minum. Terus, oh dia bilang guys, anak-anak zaman sekarang itu suka minum minuman soda daripada minum air putih. Padahal ya air putih itu bagus untuk kesehatan lo guys. Bagus. Kita harus minum air putih, oke? Okay? Jangan minum soda, tidak baik itu. Oke. Okay. Guys katanya, oh ini yang tadi kita lihat mesin yang rusak itu guys katanya. Kita harus cari seseorang untuk memperbaiki itu. Screwdriver. Kayaknya di toko itu ada kan, tapi kita nggak beli. Kok nggak bisa pakai kan? Ya. Kayak mana caranya ke toko itu? Kita bisa beli. Aduh. Tadi aku pikir dapat lu guys, maka nggak beli. Ya. Oke, okay, yang penting kita sekarang udah bisa tanding lawan dia. Ya. Let's play. Kita harus cari 3 poin, guys. Tapi kayaknya dia jago memang ini. Makanya sombong sekali. Oh, mainnya gini. Oke. Ya, oh, wakil kencang, saudara-saudara. Oke. Okay. Kenapa? Kita kasih poin. Kok jago sekali dia guys. Ini kayaknya memang dia gak bisa kalah ya. Kok makin kencang ya? Ya sudah gak apa. Ya. Oke. Terus ya, Sombong terus. Kita dulu kita sampah guys. Kita sampah. Mak dia bakal ngulangi lagi guys kalau kita nggak dengar. Udah jelas kali itu kalau dia bilang sampah, cukup penghinaan ini ya. Sombongnya. Kenapa kau jahat banget ha? Hah? Cuma karena jago itu kau ngomongnya suka-suka gitu ya? Hanya. Hanya beberapa aja guys kata garis jujur kayaknya. Ya terlalu jujur juga menyakitkan hati. Mak, katanya otakku itu semua pauk-pauk guys, terus memuakkan. Dia menghina sekali sama kita ya. Mak jelek, terus punya cita rasa murahan. Itu nggak jago main game. Ya ampun. Katanya guys, kok dia jadi kita? Dia bakal lompat dari gedung terus mati. Ya ampun. Jangan terlalu itu ya, keterlaluan kali ya. Wah, kau nggak mau melihat kemarau? Michael datang melerai guys. Dia cari masalah. Dia bully aku itu si gadis pink itu. Aduh, untung si Michael datang. Kok kalau kita tabok dia? Nah, Michael, kenapa kau bawa keluar? Jangan berargumen sama dia. Kenapa? Oh, dia pelanggan tetap dia guys. Oh, takut kehilang pelanggan. Jadi dia boleh capek gitu. Emang iya, kasar banget dia ngomong kan. Tapi katanya itu good girl. Kau bercanda kan? Aku nggak melihat satu kebaikan di dalam dirinya guys. Tidak secuil pun tidak ada kebaikan. Oh, kok kita punya peluang untuk mengenalnya. Kita bakal tahu dia itu baik. Ya kita lihat saja ya. Ya sudahlah ya. Bye bye Michael, aku pulang dulu ke malam ini. Ya, oke, bye. Guys, ada kebakaran dan tiba-tiba auto save. Kenapa ini? Home sweet home yang kebakaran. Bukan hari yang indah. Ini kenapa ada kebakaran, guys? Karena banyak sekali orang dekat rumah kita. Ini terus. Guys, itu rumah kita. Ya ampun. Hey, itu rumahku. Iya. Kenapa rumahku itu? Guys, katanya belum tahu alasannya kenapa bisa terbakar. Iya.
Ya. Belum sempat kita pasang galem-galem itu lagi. Iya. Cuma katanya nggak ada yang terluka sih. Ya mana papa mama kita guys? Mana papa mama kita? Katanya banyak video yang sangat... Ini video apa yang disimpan di komputer dia sampai sesedih ini? Nobita, video apa yang kau simpan? Nah, yang penting kita selamat guys. Tetap berpikir positif. Cuma kita harus nginap tempat lain. Di mana kita nginap? Hah? Aduh. Bapak mama kita di mana guys? Karena kita harus nginap rumah orang. Ya. Oke, okay, bye bye bye. Apa karena ada yang korslet ya? Ya sudahlah, kita simpen cari tempat. Oh, kita panggil si Bobo kawan kita itu guys, yang kasih poster itu. Ya kan? Bobo, muka cuma nampak separuh, tapi kayak orang yang gemuk guys. Ya itu ada pipi, so gitu. Hei Nobita, apa kabarmu? Kabarku tidak baik, Bobo. Rumahku sudah terbakar ini. Bisa ke sana dan tidur? Oh, dia suruh kita datang, guys. Si baik sekali Bobo ini. Terima kasih. Oh, dia suruh kita tidur di sofa, guys. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting bisa tidur lah. Tapi sampai jumpa di rumah. Aku bakal sampai sebentar lagi. Bobo baik katanya, guys. Karena itu dia jadi kawan akrab kita selama bertahun-tahun. Oke, mari kita ke sana sebelum terlambat. Guys, kenapa suaranya kok seram? Ini kita ke rumah Bobo atau ke rumah hantu? Udah lama kita gak ke rumah Bobo katanya. Kenapa gak ada lampu di tangga? Sangat gelap dan menakutkan. Yeah. Musiknya juga menakutkan ini. Apa lampu yang super rusak? Hey, Bobo! Lama tidak bertemu. Kau makin gemuk ya, Bobo ya. Apakah aku terluka? Tidak, tidak. Cuma rumahku yang terbakar. Sampai menjadi debu. Butir dan debu. Ya, yang penting. Memang betul sekali yang kau bilang. Yang penting aku masih hidup. Ya, enggak apa. Di sofa pun jadi. Di mana pun bisa, yang penting bisa tidur. Oke. Oh, dia mau kasih kita teh. Baik sekali kau, Bobo. Aneh, aneh kenapa? Oh, di rumahnya juga tidak ada lampu, guys. Gak ampun. Terlalu gelap. Terlalu gelap. Hai, Bobo. Semua lampu rusak. Emang gak bisa beli, Bobo? Hah? Kok bisa hidup dengan kegelapan seperti ini? Ya, aneh sekali, memang. Oke, dikasih tea. Semoga tehnya gak ada. Pil tidur, guys. Atau nanti dia apa-apain kita. Dimutilasi pula. Guru-guru. Teh apa itu? Supreme Tea. Namanya bagus sekali untuk sebuah teh. Oh, dia besok ada interview, guys. Karena itu dia harus tidur. Ya, tidurlah, tidur. Cepat. Bye, good night. Oke, mari kita tidur juga, guys. Ya, tidur dong, kita tidur. Kenapa kau titik-titik semua itu? Titik lagi. Ya ampun, katanya dia terlalu bersemangat, kalian tak bisa tidur. Yah, jadi apa harus kita lakukan? Oh, dia suruh kita berkeliling biar kita capek, guys. Ini ada apa ini? Mesin gacha ya? Ah, ini dia. Ya, sebetulnya mesin gacha. Kayak kan benar. Oke. Untuk ambil ini kita perlu satu koin. Koin kita tadi udah habis untuk lawan si cewek itu, guys. Jadi gak sepake deh. Oke deh, atau dapat nanti di sini-sini. TV bisa tekan. Lukisan abstrak. Oh, katanya guys, cuaca kan gak panas, jadi gak perlu kasih hidup air conditioner ini. Oke. Ini apa ini? Music player. Kasih tekan ya. Sudah. Sepatu biasa saja. Dia cium pula itu guys. Katanya nice. Sudahlah. Ini apa ini?
Dari sini kok ikannya aneh banget ya. Tasty fish. Ini berarti cocok untuk dimakan ya ikan. Udah deh. Kita kesana coba. Ini ada. Oke. Lock. Guys. Kamar si Bobo ini guys. Kapan kita kesini? Dia banyak sekali koleksi-koleksinya. Ini ada seksi-seksi pula tuh koleksinya. Ini tekan ya. Kok gemetar-gemetar gitu. Kenapa kita mati? Hancurkan ini. Udah untung dikasih nginap, kita hancurin lagi ini. Hei, apa yang kita hancurin ini? Kok enak ya hancurinnya? Ini bisa? Karena... Oh guys, jadi ngantuk dia guys. Karena udah hancur ini. Ya besok gak tabok sama si Bobo. Diusir kita besok pasti. Berarti kita harus sampai berapa ini guys? 40 udah, sampai cepet. TV. Ada. Monitor dan sebuah CPU. Ini bisa ditekan guys, ini apa? Gak ada yang bisa ditekan guys, tidak ada. Tidak ada. Ya sudah, tisu sama kayak kita punya di rumah kosong. Siapa itu? Oh guys, ini ada memo untuk menarik perhatian cewek dan aneh-aneh semuanya. Yang penting katanya selalu sopan. Oke, pada saat makan juga. Terus selalu bersih, potong kuku, jangan terlalu agresif. Oh, terus memulai percakapan kalau memang kita punya alasan yang kuat, yang baik. Dan kalau kita jago main piano, itu bisa lebih atraktif lagi. Oke. Cuma kalau kita udah ganteng, ya nggak penting hal-hal lain. Ya benar itu. Dan kalau memang kaya, apapun bisa kita lakukan. Ya benar. Dan jika kita ganteng dan kaya, yang kita perlu lakukan itu cara untuk menolak cewek. Nah, benar sekali. Oke. Oke. Ini apa guys? Oh, kita suruh gambar. Gambar apa kita? Gambar rumah. Nah. Shit. Oke deh. Ini gambar pas SD nih guys. Itu. Ah. Terus ada apa itu pohon ya kan? Ah. Ini cantik sekali gambar gue ya. Nah, udah cukup kayaknya deh. Udah ya. Sudah. Kita kasih hijau. Sempat-sempatnya kita gambar ya kan di rumah orang lah gitu. Oke, siap. Please. Masterpiece itu katanya, guys. Guys, tambah 40 lagi. Yeay. Udah bisa tidur kita. Ini. Guys, itu apa? Kok ada darah ya? Oh my God. Bobo. Hey, Bobo. Apa yang kau lakukan? Kok ada darah? Pantas seram, guys. Ini kenapa ini? Banyak kali sampah dan bau nggak dibuang pula tuh. Ini pecahan kaca, ini apa ini guys? Tempat makan ini nggak dicuci selama 1 bulan. Ya ampun, joroknya bau banget lagi tuh. Ini apa? Sini. Oke guys, kita beranikan diri untuk membuka ini. Disket, tonton apa ini disket ini. Oh guys, Bobo kan bilang ada interview kerja. Oke, berarti ada di sini isi file. Apa ini taruh floppy-nya di dalam kulkas? Coba apa gunanya? Katanya untuk ini good luck. Nggak ada rusak. Untuk beruntungan. Oh berarti resume-nya dalam floppy disk. Oke, beres.
Oh, bisa kita pakai di komputer tadi. Ya, coba kita pakai tes ini apaan? Charlotte apa ya? Seri. Wah, ini guys, ini. Cuma semangka, guys. Ya ampun, aku pikir ada kepala orang tadi. Oke, semangka yang busuk. Ini soda, enggak perlu. Kita minum air putih, kita enggak suka soda. Sudah, tutup saja. Penting itu berarti. Apa ini? Toilet, guys. Jorok katanya guys toilet, jadi nggak semangat untuk kencing di situ. Oh, bisa kita bersihkan. Ih, baik sekali kita. Nggak lain baik sih, Bu. Dia kasih kita nginap di sini. Ini kita harus bantu dia bersihkan sedikit. Sekalian nggak bisa tidur kita. Gak bisa lagi. Wow, berkilau. Wow, mantap. Guys, 120. Guys, kita udah ngantuk, guys. Oke, saatnya kita tidur. Oke, so far, here I come. Bunyi ayam berkokok dan tiba-tiba si Bobo panggil kita. Dan kita disuruh bangun, padahal kita susah kayak tidur tadi malam. Ini si marah-marah dia. Morning, Bobo. Oke, ya. Oke. Iya. Kita nggak sempat guys pakai envelope di situ. Udah dia pun udah bangun ya, sudahlah. Kalau mau kita bantuin ya kan. Ya aku temukan tadi di kulkas kok udah ada aja. Untung gak baik tak di kulkas. Tapi agak aneh sih Bobo ini guys. Jujur aneh banget tingkah laku dia. Oke, bye Bobo, bye. Terima kasih banyak Bobo. Kata si naratornya guys, Bobo balik badan terus lari. Kenapa? Dia nggak mau lagi kasih kita nginap di rumah dia. Ah, kan bener. Ya harus cari tempat lain lagi. Yang penting kita udah lebih relax, ya kan? Kenapa ini? Ya, semua barang-barang kita di rumah si Bobo, guys. Ya. Ya, hilang lah itu. Ya. Kita harus nunggu sampai dia pulang, ya. Nasib lah. Nasib. Oke. Kita duduk-duduk di sini dulu, guys. Ya kan? Di taman yang indah ini. Istirahat. Nah, hirup udara segar. Cuma kok kita tidur sini guys, kita nampak kali kayak gelandangan. Sedih sekali nasib kita. Ini apa? Kenapa si marshmallow ini? Oh, dia sudah kita save. Ya, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Jadi kita save. Oke. Okay. No. Udah, aku save. Bye-bye. Kenapa dia suruh kita save, guys? Ini pun udah auto-save, ya? Ada yang panggil kita. Siapa lagi nih, guys? Siapa itu? Waifu, kita datang. Si Waifu. Waifu, kenapa kau panggil aku? Aku pikir nggak bakal ketemu dia lagi, loh, guys. Butuh-butuh apa si Waifu ini? Ada yang kejar dia, guys. Ya, sembunyi, cepat. Ya, aku akan kasih tau. Tenang, cepat sembunyi. Aduh, cepat sembunyi lah. Oke, guys, dia ada sembunyi dekat sini. Kita harus pegang apa itu? Tas dia, ya. Oke. Okay. Siapa itu? Man in Black. Enggak ada yang panggil aku.
ini orang yang mau bunuh si waifu guys. Serem banget dia. Dia memang ini pasti orang bandel jahat nih. Oke. Apa yang mau aku tanya? Pat. Apakah kamu ada melihat cewek dengan topi yang gaya-gaya art-art gitu, terus rambutnya abu-abu dan baju putih? Tidak, tidak. Kok tidak ada melihat siapa-siapa? Tidak ada. Terus kenapa kita bergetar katanya guys? Kenapa kita bergetar? Ketakutan memang ini. Ya ampun. Ngapain dia bilang kayak gitu? Ketahuan. Muka si waifu sebenernya. Dari mana kita tahu guys kalau tasnya warna abu-abu? Cobalah. Oh, kata kita bilang guys, kita punya bag warna abu-abu. Kayak mana kita punya bag yang sama dengan dia? Karena gak mungkin yang pertama ketahuan dong. Mungkin kita bilang itu bag dia kan, bag si cewek itu. Karena kita wanita. Iya, oke. Okay. Ya. Muka waifu itu gak tahu. What? You are a girl? Yes. Ya, walaupun penampilanku seperti ini, ya aku memang wanita. Jadi memang katanya guys, tas yang populer kali, yang banyak cewek pakai. Dan katanya hampir tidak ada cewek yang pakai bag seperti itu di jalanan. Oh, dibilangnya malah yang cewek-cewek lain itu gak punya fashion sense gitu, gak modis. Oke. Guys, dia gak percaya guys. Oh. Kita save dulu deh. Aku takutnya bakal terjadi apa-apa. Udah, oke. Apa yang bakal dia suruh sama kita guys? Kita harus buktikan kalau kita perempuan. Kenapa enggak? Ya. Aduh. Guys, ada 4 item di tas si waifu tadi. Terus kita harus kasih lihat tuh bukti kalau kita perempuan. Ini VGA card ya? Kok ada VGA card di dalam tas? Ini foto nggak mungkin, berarti antara dua. Ini apa sih color? Coba kita tes yang ini dulu deh. Ini pasti cewek punya soalnya. Makeup. Oke. Okay. Liquid foundation, ya. Yeah. Mungkin. Ya, karena aku ada wanita. Guys, dia tanya guys, itu untuk apa? Mana aku tahu? Untuk membuat wajah lebih cerah, oke. Terus menutupi apa, flek-flek ya, oke. Terus membuat tampilan lebih bagus. Terus ini foundation untuk makeup. Foundation berarti foundation ya? Atau ini jebakan guys? Aku bingung deh. Soalnya nggak tahu apa gunanya itu. Jadi save lagi. Save dulu, yang ini aja tadi. Ini, yes. Oke deh. Nah, dah. Kita coba wait nih. Guys, bukan itu jawabannya. Bukan itu ternyata. Ya ampun. Ya. Aduh. Yes, kita kasih tau pula, guys. Ya, mati loh kita. Guys, harus ada tembakan. Mati. Ya. Kok mati sih? Ya. Kasian kali. Pilihan kita pun salah ya kan? Memori apa? Coba zikir aja pun. Terus udah siapin apa guys? Ya,
Berarti ini apa dong, ending ya? Iya guys. Ya, farewell waifu. Ya. Berarti kita harus loading lagi, kasih pilihan yang satu lagi guys. Oke. Oke guys, sekian dulu videoku untuk kali ini. Jika kamu suka, berikan like, tuliskan juga komen, dan jangan lupa untuk subscribe. It's free. Bye.